warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekeong akan memberikan 3 tip motivasi agar kita keluar dari keterpurukan. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir, membaca Al-Qur'an, berdoa, berbakti kepada ibu dan bapak, serta berbuat baik dengan tetangga maupun teman. Yang kedua adalah fokus pada masa depan. Kita harus fokus pada masa depan kita, lebih semangat dalam bekerja dan mencari nafkah. Yang ketiga adalah menerima kenyataan. Jadi kalau emang itu sudah menjadi qada dan qadar Allah, kita harus ikhlas menerimanya dan melangkah ke depan supaya hidup kita lebih baik lagi dengan tidak berputus asa dan berkecil hati dan penuh semangat dalam melangkah. Demikianlah 3 tip motivasi keluar dari keterpurukan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.